apa pelestarian tanah gitu deh, yang dari yang gak usah pakai pupuk kimia, terus masakannya jangan sembarangan gitu, yang melestarikan tanah. Yang berbeda dan ground yang ketiga itu
untuk mengajar, untuk menjaga berbagai proses kehidupan. Dan yang kedua itu adalah organ, adalah organisme tanah. Organisme tanah itu berperan dalam pembentukan tanah dan disebut unsur hara. Ada yang tahu unsur hara itu apa? Tidak. Hewan yang tinggal di dalam tanah yang sementara itu yaitu hewan yang
di dalam liang-liang dan ada yang tinggal di dalam air tanah. Makanannya berupa sisa-sisa tumbuhan hewan lain, fungi dan bakteri. Yang pertama ada nematoda. Nematoda juga sering disebut dengan cacing. Nah, ukurannya sangat kecil dan banyak dijumpai di dalam tanah. Nematoda berdasarkan golongannya terdapat 3, yaitu saprofit, predator dan parasit. Nematoda banyak terdapat di dalam tanah adalah golongan saprofit dan predator, yaitu saprofit ialah hidup pada bahan organik yang membusuk dan predator itu memangsa nematoda lain seperti cacing ternak kecil dan bakteri. Yang ketiga ialah parasit yang menyerang akar tanaman tinggi. Nematoda sangat penting dalam transformasi dan transportasi unsur hara khususnya nitrogen. Karena nematoda merupakan predator bakteri. Sel-sel bakteri yang mati merupakan siklus berbiomasa dan mengandung nitrogen tinggi. Kemudian penjelasan saya. Lumbricus terrestris itu cacing tanah yang berasal dari Eropa.
Hewan-hewan tersebut mempunyai peranan membentuk struktur tanah dan memperbaiki perkembangan akar, infiltrasi air, drainase, aerasi, menghancurkan bahan organik dan mengurangi residu organik. Yang pertama adalah seda. Hewan-hewan tersebut mempunyai seda yang mudah. Juga, iya. Kalau di Vera itu biasanya
Ya gue yang nyari itu. Nyari apaan tuh? Yang pertama. Emang lo nyari apa? Itu yang kedua itu kayak
Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok ini. Dipas semua dong. Hei. Ih, kayak bayi. Gini, yang pertama saya akan mengomentari terkait masalah media presentasinya. Ini sama kayak kelompok 1, 2, dan 3, media seperti inilah yang sebenarnya diinginkan oleh banyak audiens. Karena apa? Kita hanya menjelaskan terkait masalah apa yang sudah tertulis di depan. Jadi tidak usah pengertian-pengertian kecilnya dituliskan di media presentasi, itu yang cukup baik. Terus juga saya lihat rasi bintangnya bagus-bagus juga. Siapa yang buat di depan? Barang-barang. Oke. Rasi bintangnya bagus-bagus tuh. Nih, jadi mereka tuh coret-coret nggak asal, ada rasi bintang tuh di depan. Kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Bukletnya juga bagus, ada yang bentuk catur, ada juga yang coret-coret seperti itu. Kreatif menurut aku sih. Kreatif. Seragamnya juga bagus, saya bilang. Jadi kalau saya pikir hal seperti ini, hal positif seperti ini yang harus kalian pertahankan sampai kalian kuliah. Karena apa? Ini pasti dipakai banget, serius. Ilmu ini kalian pakai terus sampai nanti, bener deh. Kalian bakal punya IPK yang sangat bagus, indeks prestasi kumulatif. IPK itu nilai yang kalian harus tempuh, seperti itu. Ya kalau kita kan rapot, kalau di perkuliahan namanya IPK, seperti itu. Jadi menurut aku mengapresiasi apa yang udah kalian lakukan, seperti itu. Untuk MC dari awal sampai akhir nggak ada kesalahan, itu yang pertama. Suaranya juga bagus, dilandasi oleh PD. MC kalau nggak PD itu nggak bakal sukses, dan kalian PD banget seperti itu. Susunan acaranya juga bagus, waktu dan tempat dipersilakan, santai. Presentator kesekian dan lain-lain kalian tuliskan dari sebutkan dari awal sampai akhir, itu udah bagus. Baik, untuk pertama Farelli bukan moderator, harusnya adalah presentator. Ya. Moderator adalah orang yang mengkondisikan situasi. Jadi setelah MC ada moderator. Jadi posisinya adalah kalian MC sebelah kiri, lalu muncul ke depan, yang akan dimoderatori oleh saudara A. Ada moderator situ, lalu presentator. Itu ada dua kegiatan yang berbeda. Jadi jangan sampai salah sebut lagi ya. Ya, Farelli mengawali presentasi dengan senyum. Itu yang harus kalian pahami. Itu sangat bagus. Jadi kalaupun kalian tegang dan lain-lain, yang pertama adalah senyum. Matanya bagus ke kiri kanan, contohnya bagus, dan menjelaskan cara bercerita terkait masalah pupuk kimia, materi, dan jadi gini, tadi yang saya lihat terkait masalah Farel ini, dia tuh membukukan materi menjadi satu. Jadi dia baca dulu lalu menjelaskan, itu ada benernya. Bagian guru ketika dia lupa terkait materi atau ingin menjelaskan suatu materi, biasanya dia mengumpulkan materi dulu, kumpulin materi, baru dia jelaskan, seperti itu. Dan Farelli udah membuat itu, gesturnya udah juga bagus. Oke, lalu selfie. Saya selfie, moderator lagi. Ya, jadi presentator sebenarnya. Gesturnya bagus, diawali dengan pertanyaan-pertanyaan, bercerita. Melakukan proses, kalau selfie tipikal guru yang mengulang-ulang. Kadang-kadang itu digunakan oleh guru supaya si murid itu paham, jadi diulang-ulang. Kayak gitu, itu bagus juga menurut aku sih, metodenya seperti itu. Terus, jadi air, tanah, apa? Air, tanah, itu yang diulang-ulang seperti itu adalah salah satu guru yang disukai juga gitu. Jadi dia suka ngulang-ulang gitu. Tujuan utamanya adalah supaya paham. Iya. Yeah.
Oke, kita lanjut. Ada pengulangan terkait masalah destruktif. Kamu ingat dead. Dead artinya apa? Mati. Is dead. Ya, enggak apa-apa, tapi setelah semuanya perfect kok selfie. Jadi itu suatu hal kecil-kecil kayak gitu bisa kita toleransi deh kayak gitu. Jadi bagus kok untuk selfie. Oke, okay. Yang selanjutnya adalah Rif Kotu Aulia. Rif Kotu Aulia, sorry. Salah nulis ya. Ya, selfie nih. Oke. Ya sama seperti ketika menjelaskan seperti dia menjadi MC, dia bercerita. Suaranya bagus, santai, dari awal sampai akhir santai, gestur tubuhnya bagus. Secara kimia itu seperti ini. Tapi terhenti. Terhenti lama. Lalu, kalau misalkan aku nilai, ini kepercayaan dirinya sangat bagus. Selalu diawali dengan pertanyaan, lalu menjelaskan. Jadi menurut aku sih, kalau kalian bilang kelompok 1, 2, 3 bagus, kelompok ini juga bagus. Dan saya pikir, salah satu yang bikin aku semangat ngajar terus tuh apa coba, kalian tuh udah selesai, udah sukses gitu, tinggal nunggu ujian aja deh kalau menurut aku kayak gitu. Terus selanjutnya ada Ruk Kiva, dia mengawali dengan senyum. Presentator, dia betul salah satu orang yang menyebut presentator, bukan moderator. Matanya bagus, gesturnya bagus, terus juga santai dan bercerita. Jadi kebanyakan dari kelompok ini udah oke banget deh aku bilang, jadi nggak begitu banyak. Kayla Putri, dia menyebutkan juga sama, presentator juga betul, memperkenalkan diri, terus dilanjutkan dengan pertanyaan, bercerita, matanya bagus, gestur, salah satu presentator yang santai untuk Kayla. Dan jedanya sudah cukup bagus. Ada yang jeda salah, tapi ini udah dia melakukan, jedanya udah bagus. Saya akan langsung dua orang ini, Kayla dengan Lutfiatul Ada. Dua orang ini, kalau kalian lihat sama yang terakhir aja mungkin ya. Ini merupakan adalah konsep yang udah bener banget deh. Kayaknya dia udah menghafal baru menjelaskan. Bukan berarti presentator sebelumnya nggak seperti itu, tapi lebih terlihat ketika bercerita dan ketika dia untuk Kayla ini dia langsung berhenti ketika audiens suaranya naik. Itu yang harusnya kalian terapkan. Jadi ketika ada audiens yang suaranya udah meningkat ke atas terus meningkat ke atas, kalian harus berhenti. Itu yang benar ya, kayak gitu. Oke. Okay. Untuk Lutfiatul Ada suaranya bagus, santai juga. Seperti yang disampaikan oleh Kayla, itu yang benar. Ketika kita menjelaskan sesuatu hal, lalu kita ingin mengapresiat pembicara sebelumnya, sebutin aja seperti yang disampaikan oleh Kayla gitu dan lain-lain. Terus gini, ada beberapa yang harus teman-teman pahami. Lutfiatul Ada sebelum ngomong kata gue dan lain-lain, dia izin dulu. Yang pertama, begini konsepnya. Kalian hadir di generasi milenial. Generasi yang dimana pendekatannya harus lebih ekstra. Karena apa? Media banyak banget sekarang. Zaman dulu media handphone aja mahal banget. Dan ketika media itu sangat banyak, otomatis pendekatan yang paling baik adalah mendekati hati. Ada kalimat dengan cara. Berbicara dengan kata gue, itu merupakan pendekatan antara guru terhadap muridnya. Seperti itu. Ada juga yang kadang-kadang masih guru-guru menerapkan kata gue itu merupakan suatu hal yang harus dibatasi. Tapi ada juga yang sekolah-sekolah yang menerima hal tersebut supaya dekat dengan murid. Saya pikir dengan kata ini Lutfiatul Ada udah sukses mendekatkan diri dengan audiens yang lain seperti itu. Ya, tapi terkadang hati-hati ketika berbicara, ketika ada audiensnya adalah seorang ustadz atau kiai kayak gitu. Ada batasan-batasan gitu. Tapi menurut aku sih udah oke. Okay. Oke okay, ya. Terus bercerita. Seperti Kayla, Lutfiatul Ada membawa buku hanya sebagai formalitas. Formalitas itu hanya iseng-iseng aja gitu. Padahal dia udah hafal semua kata yang dia omongin, udah hafal gitu. Tapi itu udah cukup bagus. Aza Sulistia, perkenalan diri. Ini satu-satunya di kelompok ini yang saya pikir paling kasihan.
Karena apa? Under pressure dari penonton sangat tinggi. Woi, woi. Enggak tahu. Ada masalah apa enggak tahu. Jadi saya tulis saya garis bawahin nih under pressure itu tahu tekanan. Tekanan dari audiensnya sangat tinggi. Jadi benar-benar kasihan banget. Oke, okay. Haternya ternyata banyak. Enggak deh, bukan hater ya. Follower. Terus kalau kalian lihat dari Azza apa? Cepet. Dari awal sampai akhir cepet. Di tengah sempat melambat. Harusnya melihat mereka dua nih, mereka santai banget. Tapi kamu harusnya tukeran dia dulu, baru kalian berdua terakhir. Gitu. Karena kelihatan banget tekanan selain dari penonton, tekanan beberapa dari selfie dan pembicara pertama Devarelli itu udah oke banget. Terakhir, kadang-kadang kalau dari awal sampai akhir udah bagus, penampilan terakhir menjadi tekanan juga seperti itu. Tapi menurut aku udah bagus. Diawali dengan pertanyaan untuk Azza, banyak banget pertanyaan yang disampaikan ke audiens dan itu adalah komunikasi dua arah. Oke, okay? Nilai kelompok ini adalah 98 hasilnya. Oke, okay, udah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.